Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Junior Kumilat menulis surat ke Kapolri. Buntut penulisan surat itu, Brigjen Junior dipanggil dan Puspomat Letjen TNI Chandra Sukoco. Pemeriksaan Junior dijadwalkan akan dilakukan di Puspomat Jakarta. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Jenderal Bintang 1 tersebut terkait dugaan hal-hal disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Junior menulis surat karena merasa keberatan. Polisi memanggil Babinsa terkait perkara tanah. Surat juga ditembuskan ke Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto dan Kasat Jenderal Andika Perkasa. Selain itu, penjelasan Junior juga viral di media sosial sehingga dipersoalkan oleh institusi. Kapendam 13 Merdeka, Letkol Johnson M. Storos dan Kabit Humas Polda Sulut Kombes Johnson Abraham sudah menggelar jumpa pers bersama. Polisi mengakui adanya pemanggilan terhadap Babinsa, namun tidak jadi dilakukan. Setelah Dandim 1309 Manado dan Kapolresta Manado melakukan koordinasi, tidak dilakukan klarifikasi sampai saat ini, hanya dilakukan permintaan keterangan pada pekerja.